Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan make up simple with YOU Simplicity. Yay! Sebelum kalian nonton video aku, tolong jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan juga boleh di share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. I can take you down for a ride. I take you around my life. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, kita mencuci tangan dulu dengan antis atau dengan mencuci tangan langsung dengan air keran dan sabun dengan cuci tangan yang baik dan benar. Dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yeay! Oke, langsung aja. Yang pertama aku mau pakai ini adalah color correction CC cushion. Ini seperti ini, aku pakai yang honey beige. Berhubung aku nggak pakai cushion atau foundation dari YOU, jadi ini aku katakan make up simple aja ya, dengan beberapa make upnya dari YOU. Oke, langsung aja. Ini aku beli di Indomaret, mudah banget untuk dapetin ini gitu ya. Ini harganya itu adalah Rp90.000. Kita langsung buka. Warna dari packagingnya tuh pink ya, lucu gemas. Kita buka langsung, bismillah. Taram, di sini ada kaca seperti biasa, di sini ada aplikatornya. Ada tulisan YOU, warnanya full of white gitu ya. Kita buka. Up. Nah. Ini aku buka aja ya, ini masih disegel gitu. Jadi color correction CC cushion ini adalah kayak primer ya menurut aku ya, karena dia itu udah ada moisturizing-nya. Sedikit aku akan baca nanti. Nah, ini aku pakai warna set yang honey beige nomor 02. Ini aku set di seperti ini teksturnya. Tuh. Aku akan swatch di tangan aku. Wow. Dia warnanya lucu deh. Nih, warna tuh seperti ini. Jadi kayak agak gelap, tapi nggak gelap gitu ya. Kayak warna saat satin, bukan sih, kayak warna apa ya, light gitu, tapi di kulit aku mungkin ini akan cocok. Sedikit aku akan baca informasi dari CC cushion dari YOU ini. Jadi ini itu ada shade-nya itu ada warnanya itu cuman ada 3, ada golden tan, milky beige, dan honey beige. Karena ini aku pakai yang honey beige karena yang mendekati sama dengan warna kulit aku gitu. Correction corrector CC cushion dari YOU. Udah agak kelihatan bercerah gitu ya warnanya. Oke, next, selanjutnya aku sebelum pakai loose powdernya aku akan pakai eyebrow-nya dulu dari YOU. Aku pakai yang brow. Nih kayak gini. Ini ada sisir ini untuk brushnya. Nah, ini untuk aplikatornya sendiri kayak gini. Karena aku pakai warna yang brown, jadi dia warnanya seperti ini. Nah, di sini untuk brushnya udah 2-in-1 gitu. Kita pakai tipis-tipis aja, dan ini aku nggak bentuk alis, aku cuma mau nambahin aja jadi agak bervolume gitu ya di bawahnya. Jadi kayak biar agak berwarna gitu, terus kalau udah kita brush ke atas
dia warnanya brown. Wow, bagus banget. Pigmented banget ya warnanya. Tuh, langsung di brush. Langsung dibentuk jadi kayak cuman ini, bagus banget sih. Next, selanjutnya aku akan pakai loose powder. Aku pakai yang 03 yang beige. Ini harganya adalah sebentar, Rp49.000. Kebalik, sorry. Nih, nah, ini aku pakai yang nomor 03. Soalnya itu kayak ini kan di sini depannya, terus belakangnya tuh kayak kebalik gitu. Jadi, nah, aku pakai yang beige. Buka, nah ini ada aplikatornya sendiri tuh kayak gini, gemes banget nih, aduh gemes. Tapi aku akan pakai si brush aja, aku nggak pakai itunya. Aku pakai apa, fun brushnya, fun brush lagi apa, blush brush. Ada bulu mata jatuh. Sudah. Next, aku akan pakai eyebrow dari eyeshadow dari YOU. Nih, ini aku pakai yang yang 01 flare. Ini adalah harganya Rp55.000. Aduh, pilek. Sorry. Ini aku akan perpaduin semua warna, cantik-cantik banget, nude-nude gimana gitu. Aku buka dulu. Nah, taram. Ini aku akan swatch aja pakai tangan aja ya aku ya. Ini nanti aku mau pakai warna yang warm dulu yang agak gelap. Tuh dia warna kayak gini, kelihatan. Tuh. Aku shade sedikit aja langsung udah nempel gitu di tangan aku. Bismillah. Cantik banget, dan dia tuh ringan gitu bahannya, teksturnya juga nggak terlalu apa, warnanya tuh nggak terlalu norak, warnanya tuh bener-bener nude banget. Nah kayak gini warnanya tuh, aku pakai tipis-tipis banget karena warnanya merah nih. Yang sebelah kiri aku belum pakai, yang sebelah kanan aku udah pakai. So cute. Ini aku nggak beli mascara ya, jadi kayak ya natural aja lah. Nanti aku eyeliner aku akan pakai si eyebrow. Aku akan pakai eyebrow-nya sebagai eyeliner, aku akan kayak pakai untuk ngegambar sedikit aja. Karena warnanya brown jadi nggak begitu kelihatan ya. Yang bentuk cat eye gitu. Next, yang terakhir jangan lupa untuk pakai lippy. Aku pakai yang YOU. Aku akan pakai ombre yang YOU. Yang pertama ini aku pakai yang matte. Yang kedua aku pakai lip tint-nya. Yang ini harganya tuh kalau nggak salah Rp46.700 dan ini harganya tuh Rp45.000. Seperti biasa, aku lebih suka warna yang terang. Yang matte dulu yang akan aku switch di tangan aku. Warnanya terang sekali, seperti ini warna yang matte-nya. Nah, kalau untuk warna yang lip tint-nya sendiri sama juga. Nih itu. Bismillah. Taram. Wih, aplikatornya bentuknya lucu banget yang lip tint-nya. Tuh. Dia kayak gini aplikatornya tuh. Gemes banget. Kayak gampangin gitu buat di bibir. Kenapa aku pakai warna merah lagi? Karena menurut aku kayak lebih biar terang aja. Tuh yang merah yang bawah ini, kayak warnanya kayak agak orange gitu ya. Sorry berantakan. Seperti itu. Langsung aja aku akan pakai matte-nya dulu. Nggak terlalu
biar nggak terlalu apa merah banget, tapi emang udah warna merah banget sih. Bismillah. Jadi aku akan ombre sedikit aja biar menampilkan tampak lebih glossy. Aku akan ambil. Ini sumpah aplikatornya gemes banget karena bentuknya tuh kayak pipih gitu loh tuh. Kayak memudahkan kita untuk tuh gemes banget. Bismillah. Wah, dia glossy banget sih. Jadi kayak mempertegas warna bibir aku yang merah tadi yang sebelum aku pakai matte-nya. Wah, gemes banget. Aku akan tambahin lip tint-nya aja biar rapi. Wah, lip tint-nya sesuka itu sih aku. Kayak ada wangi stroberinya gitu. Kalau lip tint-nya sendiri, aku pakai shade yang 03 Strawberry Sorbet. Pantas kayak ada warna rasa stroberi gitu. Kayak gini hasilnya, semua bagus banget. Kalau yang lip matte juga sama, aku pakai yang 01 Sensasional. Wow, red and red aku gabungin jadi seperti ini. Oke, sekian makeup aku with YOU. Semoga video ini memberikan bermanfaat dan semua teman-temanku terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa di share di media sosial kalian, subscribe, like, dan komen juga boleh. Komen yang baik ya, oke? Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.